Oke, selamat pagi. Balik lagi bareng Kibo di channel Kabar Pangandaran, di mana di hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pagi ini kita akan jalan-jalan lagi ya. Kita muter-muter di area Pantai Pangandaran sebagai informasi seputaran Pangandaran di hari ini di tanggal 28 Mei 2023. Ini seperti biasa kita mulai dari Jalan Raya Babakan, di mana kondisi Jalan Raya Babakan masih terlihat sepi ya, lenglang. Mungkin nanti ramainya ini pas di waktu pulang para pengunjung atau wisatawan dari objek wisata Pantai Pangandaran. Oke, kita akan mulai, kita akan maju, kita akan jalan-jalan di pagi hari ini untuk informasi kepada kalian semua seputaran Pangandaran. Yuk. Biasa ya, kita nanti jalan pelabuhan. Kita melewati jalan pelabuhan, jembatan merah, dan nanti kita akan lihat suasana yang ada di jembatan merah. Wow, sudah terlihat nih jalur pulang ya, Harley Davidson. Beberapa sudah memasuki jalan keluar, sudah ada di area Jalan Raya Babakan. Dan Kibo mau ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-temannya Aderian, sudah berkunjung, berlibur ke Pangandaran, terus ambil paket makan malam kampung turis juga. Malam Kibo pulang jam 7.30 ya dari kampung turis, dan itu suasananya malamnya itu macet. Kalian bisa lihat sendiri perjalanan pulang Kibo dari kampung turis Pangandaran menuju ke area Pangandaran sampai jembatan merah ya. Jadi suasana malam minggu kalian bisa lihat juga di video kemarin. Nah, ini kita sudah memasuki jalan pelabuhan. Untuk cuaca di pagi hari ini terlihat cerah ya teman-teman, seger banget. Aduh, kalau pagi-pagi begini seger. Nah, nanti dari sini kita belok kanan seperti biasa, kita akan jalan-jalan sambil bercerita apa yang kita lihat, sambil berhayal ya. Pagi-pagi menghayal itu enak banget. Kalau sesuatu nggak kesampaian, menghayal aja dulu, enak banget. Nah, ini udah nyampe gerbang pelabuhan, kita akan ambil ke kanan karena kita akan menuju ke Pantai Pangandaran melewati jembatan merah. Nah, ini di depan ada rombongan ya, kayaknya ini wisatawan juga. Biasanya yang pakai mobil ini tuh yang deket-deket ya, kayak Banjar, Banjarsari, Tasik, biasanya seperti itu. Nah, kalau lewat sini ditarik karcisnya itu di sini ya teman-teman. Oke, kita di luar. Kita akan memanjakan dengan keindahan sunrise.
udah rame nih. Ini ada bis juga. Nah, jadi begini ya teman-teman, situasi yang ada di area Jembatan Merah atau Jembatan Cikidang. Dan di sini nanti kalau kalian liburan boleh juga nongkrong di sini sambil menikmati sunrise di pagi hari ya, di area Pantai Timur. Awas jangan salah. Kadang kalau Kibo ada di barat, ada orang nyari-nyari, mau kemana Bu? Mau nyari sunrise, mau lihat sunrise. Nah itu bukan di barat, tapi di Pantai Timur. Kadang keliru ya, barat dibilang timur, timur dibilang barat. Yuk kita lanjut lagi ya, kita lihat situasi dan kondisinya di pagi hari ini. Suasana Pangandaran atau objek wisata Pantai Pangandaran. Wih, ada delman. Pernah naik delman? Waktu liburan di Pangandaran pernah nggak? Ayo, yang pernah komen. Aku pernah naik delman. Pagi-pagi. Oh, ada yang lagi sarapan juga pinggir pantai. Nah, ini kita sudah mendekati ikon Pangandaran Sunrise, di mana di sini juga kalian bisa melihat situasinya ramai banget di sini. Banyak kendaraan juga, ada bis, ada yang duduk-duduk. Ramai ya di hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Oke, kita akan lanjutkan, kita akan lurus ambil jalan lintas Pantai Timur. Nanti ambil kemana ya jalannya, yang penting kita muter-muter aja dulu ya. Nanti kalau udah mentok sana baru kepikiran nih mau beloknya mau kemana nih, jalan Kidang Pananjung kah atau mau langsung ke Pantai Barat. Seru ya, pagi-pagi jalan-jalan, ada yang nongkrong.
ikan, udang banyak di sini. Kau janji, janji. Kita naik yuk, kita lihat pantainya dulu. Rame ya, nanti kita ke sana. Kita lihat dulu sekitaran sini. Wih, ada yang mancing tuh sebelah sana. Ini ombaknya juga lagi bagus ya, teman-teman. Udah, yuk kita sebalik jalan. Ini jangan dicontoh ya, kibo ini seharusnya nggak boleh lewat sini nih. Yuk, kita ke jalanan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk melihat suasana objek wisata Pantai Pangandaran. Wih, ada yang sarapan bubur. Nah, kalau kalian mau sarapan terus kayak di lesehan-lesehan ini di dekat Pondok Daun atau mendekati Hotel Sun Inn. Tuh, ada hiburan. Kita berhenti dulu ya, kita jalan-jalan dulu di sekitaran sini. Ada hiburan ya setiap pagi. Ibu mau lihat ke sana yang lagi pada sarapan ya. Nah, terus di sini juga ada aktivitas nelayan ya. Lumayan ramai ya hari ini teman-teman untuk di area Pantai Timur.